ケビンガンドンです。kita jalan-jalan lagi ke Tunggu kita jalan gampang. Ayo tarik bro, masuk 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 Pak Gojali. Kita membangunkan hati aku meripatnya, ada blokoknya apa enggak nanti, oke? Oke. Soalnya dia semalam nyobot terus deh, sampai tidak dapat sepatu second. Alhamdulillah. Nomor kamar kita, kalau ada yang anu blokok, ini ya nomornya 06 ya, mok. Oke. Masih di depan hotel Ibis, bukan Ibis ya, Ibis. Kalau Ibis itu nyaman anjir. Ibis itu apa itu penginapan guys, seperti ya di sekitar itu. Tapi lumayan indah lah tempatnya. Ini rencana mau nerusin vlog yang tadi siang, tapi umurnya masih istirahat menunggu capai ambil. Mungkin sebentar lagi bangun guys, ini masih satu kurang 15 menit guys. Dan rencana ini mau jalan-jalan ke Teguh Pemuda sama Simpang 5, tapi jauh kalau nggak naik Gendong apa mobilnya itu, mobilnya umur yang hitam itu namanya Gendong, seperti julukannya Jauh Padi Belakut Gendong. Mana dong? Halo, ini sementara saya belum ada berangkat mau jalan-jalan. Oke, yuk yuk kebun yuk yuk. Oh, my God.
Kiteng gambarnya I love you, tapi sayangnya ini saya sama Patrick kesini masa mau peluk-pelukan kan ya gak enak. Ini cari-cari angin. Caranya lagu Tunggu Trisno geng, katanya bio lawan sewu. Nanti digabung nanti ya kawan-kawan, kita soalnya nanti jam 3 mau OTW ke Solo, rencana mau lihat pesenannya Om Udi, mau lihat gamelan sama insya Allah sama wayang. Nanti kita ke Solo dan ke Wonogiri. Kalau tepatnya mungkin di daerah Pekonang. Kalau yang Wonogirinya kurang Manyaran apa apa gitu loh, kurang tahu saya. Nanti ikuti perjalanan kita geng yang rame-rame. Dan jangan lupa like, subscribe. Bunyiin tombol loncengnya guys, biar semuanya bisa ngikutin perjalanan kita dan video-video terbaru dari Cakra Budaya. Dan salam metal Jawa dari kami, sekian, sambung video guys. Halo, piye bro kabare? Ini kita lanjut perjalanan berikutnya. Jadi mohon maaf ya, kita bukan pemandu, kita ngeblok-blok seperti ini biar kita tambah perjalanan. Ini mau ke Solo, ke Solo. Karena nanti ya mampir-mampir kita ke rumah teman-teman kita sambil mengurusi apa ya perlengkapan yang omongan kita pesan di sana. Bicarakan koplak kan yang dan bicarakan koplak, bicarakan apa itu mister koplak, mister koplak yang selalu dapat dan oke. Ya kalau tidak saya ajak keluar seperti ini sombong dia anu apa ya. HP saya diblokin nomornya. Pas libur seperti ini. Tapi yang penting jangan lupa ya. Lalu sehat semuanya. Ini kita malam-malam jalan. Nah, mudah-mudahan besok pagi sampai di sana. Terus jangan lupa cari sarapan dulu sama kopi. Yang penting kita kan orang Jawa, yang penting kopi dikokok di samping TV sambil apa ya rokokan lek lowo ngarani ke moro-moro takok rokoke opo lah terus tuh rokoke opo pamane di sampo kita gak boleh sebut nama Allah coklat-coklat terus tuh ya terus 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 semangatnya oke. Ini bukan hanya saya, nah, ini juga ada koplak. Halo teman-teman semuanya, ini mau ke Solo, kita jalan-jalan terus ini bulan-bulan katanya ya, supaya awet juga. Oke lah, ini saudara Patricknya. Halo suaranya gede ki. Ya kita lagi OTW. OTW itu orang tua wali murid. Ini yang dibilang Toto Toto.
Mobilnya itu udah hijau itu. Ngomong Bar. Sopir dilarang bicara. Kalau hijau itu bukan kok orangnya kayak kuto, bukan sebetulnya. Harusnya kalau kita orang lain pasti tidur seperti kuto. Wah. Oke, kita lanjut nanti kita ketemu di sana. Yang penting tetap salam metal Jawa. Apa ya? Aduh sayang, aku cinta padamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sana ya. Tintung. Kita tadi habisnya ini nyusul. Hey. Nah ini kopi sama sama. Kopi. Mengaran. Mengaran. AM429. Mengaran AM429 ya. Tapi sholat terus ngopi dulu. Lanjut juga. Lanjut jumpa jalan. Tidak ada orang. Ya, dong. Lagi. Patrick ulang raup. Omose. Ngopi ini enggak ini buta hijau ini kita kayak tak buta hijau ini kita buta hijau GBI kita buta hijau ayo nang lagi ngomong sopirnya itu ora nyoper ya sentimen yang tukang nyoteng aku ora geger tok ya. Nah ini kebetulan ngopi santai lah apa ngopi santai ning pengaran ya ngopi dulu ya biar nggak ngantuk. Salam buat teman-teman ku cakera budaya kopi pahit. Oke di terus minggu. Nah, selamat pagi ini sih mangga tetap neng kilo 429 Ungaran di ngopi. Kalau ngopi iki njajal kopi, kopi apa sing diombe ora gelem. Yo. Kopi apa? Iki Patrick iki yo oleh bedek kopi ku. Tak wae hadiah kejutan ku iso yo. Apa ki? Kopi ya. Ene. Kopi apa sing diombe ora gelem. Ayo. Kopi susu. Salah. Kopi salah angel iki apa Tri? Heeh. Ilmu kena kok ngibedek anak musuh kok ayo kopi apa sih nek diombe ora gelem. Betul. Kopi ndablek. Kopi ndablek. Kopi ndablek. Diombe ora gelem nek kopi ndablek. Cari gelas saya tukul rak rak gelas rak rak tukul. Oh ya ini tadi anu kebetulan kopi ini gratis nih, kita semua kopi ini gratis ini di kilometer 429 ketemu rombongan petani tebu yang ada di anu baru dari Istana Merdeka katanya tadi kita akunya dimasukkan rupanya. Waduh terima kasih ya buat para petani tebunya dari bos-bos tebu yang Kediri Nganjuk Blitar dan tadi sudah dan minta nomor HP mudah-mudahan ya. Kita bisa datang ke sana ya. Itu semua baru ketemuan di sana-sana kita di sini Istana Negara ketemu Pak Presiden direalisasikan untuk petani tebu supaya tidak kesulitan. Kita kebetulan kopinya digratiskan loh ini sama makan terima kasih pokoknya. Bapak petani makmur, negara ya makmur, wayang makmur. Larang wayangan. Tebu, tebu ki apa? Tebu kuwi antep ki lek wis mlebu. Tau antep kan antep ki kalah. Jarwo dosa iki. Ayo, Ari. Ayo, ayo, Mar. Dean. Panganan opo lek dicokot-nyokot? Ayo. Panganan opo lek dicokot-nyokot? Repot. Ayo. Ikang. Kosok ikang. Ikang.
Yo, apa ke? Ini buta ijo kan, ngapa-ngapa ini padahal turu lo mau bisa nih udah si angopan kerempet ratu ragupan lo yo hotel ibis penang gitu lah iso tak wae kejutan yo kejutan nih dicopot nyokot panganan ini dicopot nyokot apa keluar lempar salah pakai mendut ini salah tol kayak dirubung semut cokotan boleh aku tahu lo jadi boleh menjadi gue boleh nyokot diri dia no kayak dirubung semut jadi telu tambah telu kita 6 berarti hari ngantuk ngantuk lagi dia telu tambah telu kita 6 Pari. Telu tambah telu kira mas. Telu tambah telu kira mas. Pari. Om. Telu tambah telu kira pari. Saya tambah saya kira. Ratus. Berapa tahu? Ratus. Satu tambah satu. Ratus. Nanti latawan itu sambung. Ratus. Mono lo caranya. Ya disuruh dulu. Ratus tambah telur ratus om. Ratus tambah telur ratus. Ratus dan cakin nanti bos. Orang apa? Tapi kan aku kakaknya sampai ada. Bulu sih bisa diperingat. Guys mulai padang di Jakarta. Muka-muka perjalananku lancar ora udan jurus koyo ngene iki. Ini tanggal piro ya? Tanggal 6. 7. Oh ya, nanti tanggal 10 kita ada acara di Malang ya. Yang Gareng Mania yang dari Malang jangan lupa di Pandan Asri Konji. Sumber Mancing pokoknya. Sumber Mancing Wetan Malang. Ya. Nanti ketemu di sana. Sama kancane dhewe. Enak ditene. Ya. Enak ditene. Terus percil tidak? Ya, percil. Satu semayan karo wong Lampung gitu kalau enggak salah. Aku mikir jadi. Min, hanya biar kita semua bisa ke sana. Nah. Oke, sementara gitu kita ngopi nganu iki. Lek numpak mobil kesupen iki. Kowe mbedek ana aku. Lek numpak mobil kesupen iki. Cah kene. Numpak mobil kesupen. Numpak mobil kesupen terus rono lho mencolot. Yo ayo mencolot. Mencolot tuh bentang teko Solo. Ayo kesupen numpak mobil. Oh, gue mampir ya orang itu saya ketemu mana dengar shooting orang aku tak mencoba taruh pakai trik kalau main dan gue pengen dulu deh mau bener pasang lo itu orang iso bentuk kau pak iso orang itu no Patrick disai yang ini oh yo aku tak numpak mobil lah wis. Aku tak numpak mobil. Arep tok ilmu aku. Ya. Semarang. Itu kan Keraton Solo iki. Keraton iki. Tirun. Lha, Patrick Nendi, Patrick? Lha iku lho. Nendi to? Sik gulek.
Bindong lho, Nendi. Kowe lu nyapo ning kono? Eh, kowe nyapo ning kono? Kan nyolong blonceng ya, Mudun. Mudun. Kowe nyapo ning kono? Eh? Mulakno lek gundelan. Kowe iki ora gundelan tenanan, akhire ceblok ta we. Yo. Lah, iki lho. Meletek deh. Dene meletek. Wis tangkrang jeneng yo. Eh, kowe mau lho piye kok ijo ceblok lho. Lho, kecantol. Oke, siap. MMM baru murah. Hilang brengose mintane bobote iso bilang ini ban aku yo setuju. Heru mano plan. Heru. Tak sopo bapakmu, oh calon mertua. Bapakmu mentolan. Mungkin kan enak sini. Wong yo dibek. Anu, menu makan dulu menu-menu.
mie MMM murah meriah mie nah itu pokoknya goreng itu pakai pokoknya enggak nasi dia dipilihkan yang warung gue enak warung gue enak ini enggak satu pun yang galuk rampok ini jatuh pula. Goreng. Pedes ya. 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 Ped